Jakarta sudah terkenal dengan kemacetannya. Dan salah satu penyebab kemacetannya adalah banyaknya kendaraan umum yang berhenti tidak pada tempatnya. Kali ini saya mencoba meninjau ke titik-titik yang biasanya banyak sekali angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya. Di kawasan Menteng ini ada beberapa titik yang dijadikan tempat ngetem bajai-bajai, walaupun di sana sudah jelas ada rambu-rambu larangan. Ini jelas nih rambu-rambu larangannya. Bajai-bajai pada ngetem. Kesel nggak sih? Udah ada rambu-rambu lalu lintasnya, tetapi masih banyak aja angkutan umum yang berhenti di situ dengan sengaja tanpa menghiraukan rambu-rambu tersebut. Ternyata bukan di kawasan Menteng saja banyak yang ngetem bajai-bajai, tapi di kawasan Sarina juga banyak. Dan yang jelas di sini ada rambu-rambu larangannya. Jadi takutnya bukan sama rambu-rambu lalu lintas, takutnya sama polisi. Maju semua tuh. Sebenarnya mereka itu nggak tahu atau memang nggak mau tahu tentang rambu-rambu lalu lintas yang jelas-jelas sudah terpasang dan itu memang dilarang. Padahal dia berhenti. Di belakang masih berhenti ya. Pura-pura maju doang. Udah tuh. Melihat kejadian ini, saya langsung merapat ke Polsek Menteng untuk segera menertibkan bajai-bajai yang berhenti tidak pada tempatnya. Saya bersama anggota Satlantas Polsek Menteng mencoba kembali ke titik di mana banyak bajai-bajai yang mengetem. Dan pada saat kita ke sana, ya memang masih banyak. Lucu ya, setelah ngelihat kita, mereka baru pada kabur, terus juga mereka mencoba untuk menghindari petugas. Udah biasa sering manggal situ ya? Iya, barusan baru manggal. Barusan baru ketemu sama saya, makanya langsung kabur. Tahu rambu-rambunya nggak? Tahu rambu-rambu, kenapa masih dilakuin? Nggak tahu. Nggak tahu rambu-rambunya? Tahu sih. Tadi cuma ada SIM-nya nggak? Biasa di situ. SIM-nya tidak usah diulangin lagi. Iya, Bu. Jangan diulangin lagi, Mas. Sampein temannya. Alasan dari supir bajai ini memang itu tempat yang biasanya sering ngetem di situ. Ya, akhirnya ditertibkan dan ditilang sama kita. Kenapa berhenti di sini? Biasa. Ini lihat. Dilihat nggak? Bisa lihat nggak tandanya? Oh iya, sorry. Itu kenapa? Tanda itu kenapa? Iya, orang. Kenapa? Biar dulu. Iya, tapi nggak boleh di sini kan udah ada rambu-rambunya, Pak. Iya, boleh cari rezeki, tapi kan lebih baik lagi kalau kita mencari rezekinya dengan cara aman, terus taat pada peraturan lalu lintas gitu, daripada sekarang dia mencari rezeki di tempat yang memang tidak seharusnya. Kenapa? Iya, tapi kan nggak di sini, Pak. Ya, udah ada rambu-rambunya. Apa ya surat-suratnya, Pak? Ya. Coba mana lihat surat-suratnya dulu. Saya nggak punya surat-surat. Ini banyak surat. Yang ada, surat-suratnya nggak ada. Apa, yang Bapak milikin saat ini mana? Di sini doang. Saya nggak punya. Saya punya KTP. Jadi ditahan. Nggak ada ini aja. Dia tidak mempunyai SIM dan tidak membawa kelengkapan STNK. Jadi mau tidak mau, kami harus mengamankan bajai tersebut untuk dibawa ke Polsek Menteng. Kemudian setelah kami menertibkan di kawasan pertama, kami melanjutkan penertiban di kawasan kedua, yaitu di kawasan Sarina. Dan lagi-lagi setelah kami datang ke wilayah tersebut untuk melakukan penertiban, para supir bajai tersebut langsung berusaha untuk melarikan diri. Kemana, Pak? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Coba lihat surat-suratnya dulu.
Kenapa mau kabur? Karena ngelihat kami. Karena ngelihat ada banyak polisi datang. Harusnya Bapak udah tahu kalau di sini nggak boleh, berarti dilarang. Bapak kan mau pergi gara-gara melanggar kan? Iya. SIM-nya udah nggak punya, terus ngelanggar. Bapak sering di sini ya? Ya, saya bekerja. Dapat apa? Tapi kenapa di sini? Udah tahu ngelanggar di sini. Kenapa? Emang harus di sini kalau cari penglaris? Udah ngelanggar, nggak punya SIM. Coba kalau Bapak nggak di sini. Alasan mereka, ya sama seperti yang di kawasan sebelumnya. Mau mencari rezeki, terus juga memang tempat berhenti di situ itu bagi mereka wilayah yang strategis. Harusnya para penumpangnya juga sama-sama untuk tertib, sama-sama untuk taat berlalu lintas. Jangan cuman supir bajanya saja, tapi kita para penumpangnya juga tahu mau menggunakan kendaraan umum, ya perhatikan juga rambu-rambu lalu lintasnya. Jadi biar semuanya juga tertib berlalu lintas, entah itu para supir angkutan umumnya ataupun para penumpangnya. Selanjutnya kami melaksanakan kegiatan razia di kawasan Latu Harhari. Selamat siang, Pak. Bisa lihat surat-suratnya. SIM-nya, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Lampu besar. Udah? Ibu hati-hati ya. Ya Pak, surat-suratnya Pak. Kebanyakan dari mereka tertib, yang kelengkapan surat-suratnya lengkap dan juga taat dalam peraturan lalu lintas. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya SIM-nya Pak. Ini nanti bulan depan ya Pak ya. Hati-hati Pak. Ini nih yang saya seneng. Ternyata masih banyak di wilayah tersebut pengendara yang bisa menjadi contoh karena mereka ini bisa taat ataupun tertib dalam berlalu lintas. Juga pada saat mengendarai kendaraan, kelengkapan surat-suratnya lengkap. Mereka juga patuh pada petugas di lapangan. Kalau misalkan disuruh berhenti, ya mereka berhenti. Good job! Hal ini tren dari masyarakat Semarang. Selain pil jenis Trihex, mereka mengkonsumsi obat batuk tersebut untuk mabuk. Dan ini dalam jumlah besar. Siapa yang minum? Yang minum siapa? Kurang tahu Pak kalau saya. Kurang tahu saya. Tadi? Siapa yang satpam tuh? Tangkap! Luncur ke TKP. Siap. 86.